Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengunjungi vaksin serta swab massal di Kelurahan Kayu Putih RW 09 RT 11. Kunjungan tersebut dilakukan di mana sebelumnya terdapat 22 warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Swab massal dilaksanakan merupakan upaya telah melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Didampingi oleh Kasdam Jaya, Kapolda mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh tiga pilar bersama masyarakat. Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, vaksinasi nasional hari ini digelar dengan sebanyak 400 dosis yang disiapkan untuk seluruh warga di wilayah Kayu Putih ini, tentunya melalui tahapan-tahapan kelayakan untuk pelaksanaan vaksin. Di samping itu, selain mengunjungi vaksin massal, untuk meringankan beban, Irjen Pol Fadil Imran memberikan bantuan berupa sembako serta dukungan moral, semangat bagi mereka yang keluarganya terpapar dan mereka yang kurang mampu di wilayah RW 11 ini. Menindaklanjuti adanya klaster di Kelurahan Kayu Putih RW 09 RT 11 ini, di mana ada 22 warga yang terkonfirmasi positif. Sebagai Kapolda, saya hari ini didampingi oleh Kasdam Jaya, Brigjen Saleh Mustafa, mengapresiasi langkah-langkah kuratif yang sudah dilaksanakan oleh tiga pilar bersama masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.